Di tengah panasnya udara Jakarta, menikmati sepincuk pecel nasi hangat tentu tak sekedar mengenyangkan, tapi juga jempol. Atau bila bosan dengan pecel, bisa juga berganti nasi tumpang. Sepincuk aneka sayuran disiram kuah tempe berbumbu yang dihaluskan akan sama enaknya. Apalagi ditambah sate telur puyuh, perkedel jagung, tahu berontak, atau tempe mendol. Mau tambah sedap? Tambah saja minuman macam kunyit asem, temulawak, beras kencur, atau air jeruk. Disajikan hangat atau ditambah es, semua segar. Makanan ala Jawa Timur ini bisa ditemui di rumah makan khusus pecel di pelataran seberang Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pemilik warung ini, Bapak Sandi, menyebut tempat usahanya sudah berdiri sejak 1998. Bermodalkan uang Rp160.000, ia meneruskan warung pecel ibunya. Hingga kini, pelanggannya datang dari berbagai kalangan. Kalau masuk pelanggan, dari mana-mana pernah. Dari Jerman, Australia, Jepang. Orang Irian Jaya juga makan di sini. Saya pesan nasi tumpang. Ini sih emang tradisi Jawa banget gitu, enak gitu. Jempol. Eka Pradana, Poskota TV melaporkan dari Jakarta.